It's easy for you to touch my heart. Don't you take your cigarettes loud like a jet, like I'll give you all the spark. I'm back for our love, we continue fight. Please, for heaven's sake, just tell me what you want. Why you need a space in your time? That's the cliche. I just remember the first time that well kiss. You wanna break it, I suffer to hold it. You want to leave on, we continue fight. Stop for heaven's sake, just tell me what you want. Why do you need a space in your time? That's the cliche for us down. Why do you leave me if you're still in love? There is nothing to hide. Dari Umbar Fan, ini adalah project solo saya yang saya beri nama Umbar Fan. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyempatkan hadir dan masih mau menunggu di sini untuk menyaksikan saya. Barusan itu dua lagu yang saya tulis. Yang pertama judulnya 1931, yang bercerita tentang suatu ruangan yang mungkin berkesan. Dan barangkali teman-teman juga ada satu ruangan atau tempat yang berkesan bagi kalian, ya kurang lebih dimensi berpikirnya kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya ada Why You Need Space If You Don't, lagu yang telah saya rilis pada tahun 2022 lalu. Dan selanjutnya saya akan membawakan beberapa lagu-lagu dari EP saya yang baru saja saya rilis di 28 Juli lalu. Langsung saja saya persembahkan ke lagu selanjutnya, lagu untuk istri saya tercinta, lagu yang saya rilis dan juga menjadi single pertama yang saya rilis pada tahun 2021 lalu. Saya beri judul Love Atmosphere atau Love Atmosphere. From her unforeseeable, from love was love till you.
you come to me. How can I describe? Will you be my monarchy? Will you be my midnight flowers? Will you be my fairy tale? Today, choosing my reality with you, saw me forever. It's beautiful July. Yes, it's our history. We began the journey. When you go down the stairs, with atmosphere, I'll suffocate. My universe is shame. Only you to embrace. Will you be my mantra? Would you be my midnight flowers? Would you be my fairy tale? Today, I've chosen my way with you. With you, solve me forever. Thank God to bless our beautiful soul. Jadi lagu selanjutnya adalah lagu yang mungkin sejauh ini adalah satu-satunya lagu saya yang tergolong explicit. Langsung saja saya persembahkan kepada kalian, Glossy Legs.
Suatu apa ya, bisa dibilang pasangan, teman hidup, rumah tangga, apapun itu yang sedang dijalani tidak dalam suatu masalah itu rasanya gak mungkin. Dan di EP saya, track nomor 4 itu sebenarnya adalah apa ya, bisa dibilang salah satu track yang krusial bagi saya karena menceritakan bagaimana kami sebagai sepasang suami istri atau sepasang teman hidup menjalani masa yang bisa dikatakan sulit. Lagu berikutnya, lagu saya sejauh ini, balik lagi satu-satunya yang saya tulis dalam bahasa Indonesia. Saya beri judul Jatuh Ramah, yang artinya adalah teman hidup. Dan kali ini saya akan ditemani oleh Noval, mungkin biar sedikit lebih intimate. Kita akan berpindah sedikit ke depan. Dan lagu ini juga apa ya, bisa dibilang saya menulis lagu ini tidak seperti saya menulis lagu-lagu lain yang pernah saya tulis. Karena apa ya, bisa dibilang biasanya lagu ada bagian verse atau chorus atau ref gitu yang ada repetisi lah. Ada repetisi yang sifatnya mungkin bisa dihafal atau menjadi patokan-patokan. Nah, lagu selanjutnya ini saya menulisnya sedikit lebih bebas. Tidak ada bahasa yang berulang, tidak ada apa ya, bagian yang bisa dibilang repetitif. Dan secara rekaman juga waktu itu
dibantu sama produser saya Cika Olivia, boleh minta tepuk tangannya untuk Cika Olivia. Dia mempersoalkan untuk lagu ini harus di take live tanpa metronom. Dan ya itulah yang akhirnya hadir di Diaspik, bisa didengar sama teman-teman sekalian, mungkin ada yang belum pernah dengar. Dan balik lagi karena tulisannya juga lumayan ngacak, saya juga akan izin untuk membacakan puisi ini. Saya menyebutnya ini puisi karena nggak tahu ya, ini bukan lagu yang biasa saya tulis. Tanpa membuang waktu terlalu lama, langsung saja saya persembahkan Jatuh Rama.
Ya. Ini dia nih masa-masa krusial setiap kali ngebawa setlist ini. Dari sejatuh ini tiba-tiba bangun lagi. Oke. Okay. Dan ya, setelah tadi jatuh krama, lagu yang saya tulis dengan penuh kerendahan hati, tidak bermaksud meninggikan sesuatu, lebih merendahkan diri di depan semesta, Tuhan, dan segala macam yang ada isinya. Dan setelah jatuh, pasti setiap kali kejadian itu selalu akan ada apa ya, bisa dibilang the moment of truth, di mana kita bisa puff, bangkit lagi. Dan di lagu selanjutnya bisa dibilang ini ya apa ya, salah satu breakthrough yang saya dapatkan gitu dalam hidup. Waktu itu juga posisinya tiba-tiba di cut dari sebuah kantor dan segala macam, dan akhirnya saya berani untuk membuat satu statement bagaimana saya ya bisa dibilang mengkritik, enggak, tapi lebih mengomentari mungkin ya, mengomentari birokrasi-birokrasi konyol yang ada di dalam sebuah kantor menurut saya. Lagu ini langsung saja saya tulis pada saat itu, cepat, dan saya beri judul Daydreamer, Night Thinker. Langsung saja saya perdengarkan kepada kalian semua.
itu tadi I'm a daydreamer, night thinker. Dan ya setelah ini saya akan membawakan lagu terakhir di set saya. Dan setelah ini jangan kemana-mana juga, karena akan ada Chico Olivia akan membawakan karya-karya ini juga pada malam hari ini. Dan sebelum saya menutup pertunjukan Unbor Fun pada malam hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk kalian. Boleh minta tepuk tangannya untuk kalian semua yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk Maca karena sudah menyediakan tempat dan waktu, tempat yang sangat luar biasa di Bekasi. Dan ya, mudah-mudahan ini bukan kali pertama dan terakhir saya bisa berkunjung dan memainkan karya-karya di sini. Semoga akan ada kesempatan lain. Saya juga ingin mengucapkan beberapa teman-teman yang membantu saya pada malam hari ini, terutama teman-teman yang tidak ada di panggung pada malam hari ini. Ada Vino di sana, boleh minta tepuk tangan untuk Vino. Ada Labib yang motretin kita semua, boleh minta tepuk tangan juga untuk Labib. Selanjutnya ada Edo, ada Clemens, dan juga ada Nael, boleh minta tepuk tangannya juga untuk mereka semua. Ada istri saya, Caca, dan juga ada Tito dan Sarah yang memandu acara pada malam hari ini. Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah rela meluangkan waktu pada malam hari ini. Persembahan terakhir dari saya, lagu yang menceritakan tentang bagaimana kita bisa bangkit untuk menjalani apapun yang kita mimpikan. Pillow Scream. Yeah.
tepuk tangan.